Untuk acara tadi pagi itu dalam rangka apa mas itu? Acara aksi pagi tadi itu berkenaan dengan menanggapi pertemuan COP 26 di Glasgow, Skotlandia, UK, dan di mana pertemuan-pertemuan pimpinan dunia membahas terkait dengan perubahan iklim. Jadi aksi ini sebagai bentuk respon ya, bentuk respon bahwasanya pertemuan COP ini bukan hanya menjadi pertemuan elit global itu dalam membicarakan terkait dengan perubahan iklim yang nantinya juga akan larinya perdagangan karbon gitu, tapi bagaimana sebenarnya harusnya pemerintah khususnya pemerintah Indonesia ini juga harus berbicara bagaimana rakyatnya yang rentan akan tenggelam akibat perubahan iklim itu sendiri. Tadi kan ada aksi soal penenggelaman patung ya mas ya, itu ya. Maksudnya apa mas itu mas? Ya, maksud dari penenggelaman patung ini sebenarnya kita mencoba untuk melihatkan patung-patung ini kan kita set mengibaratkan pemangku kebijakan ya. Jadi bagaimana pemangku kebijakan ini juga, makanya saya bicara bagaimana pemangku kebijakan ini juga komitmen terkait dengan krisis iklim ya, harus harus ada aksi nyatanya gitu kan. Karena bukan hanya masyarakat saja yang akan tenggelam, tapi bagaimana ketika kebijakan ataupun aturan komitmen yang melihat komitmen Indonesia yang kemarin seperti pidato Jokowi gitu di COP ini ya, pemangku kebijakan juga bisa akan tenggelam juga. Oke, ada berapa patung tadi mas? Ada 10 patung ya. Itu patungnya gimana mas? Itu bergambarkan wajah salah satu tokoh atau gimana? Lebih kepada memperlihatkan karena bentuk sebagai seorang pemangku kebijakan saja. Oke, untuk tanggapan pidato Pak Jokowi kemarin, kalau balik gimana mas? Ya, kita melihatnya pidato Jokowi itu kan apalagi dengan menyampaikan capaian-capaian Indonesia terkait dengan laju deforestasi berkurang, terus rehabilitasi hutan itu pesat, terus ngomong soal transisi energi 2020 dia akan terbesar se-Asia. Saya melihatnya itu hanya sebagai lip service saja gitu ya, karena capaian-capaian yang dinyatakan di dalam pidatonya itu ya belum sepenuhnya seperti data apa yang disampaikan gitu ya. Kayak sebagai bahwasanya itu hanya sekedar bagaimana nanti Indonesia itu mengundang investasi negara-negara lain ataupun bantuan dari negara lain terkait dengan terkait dengan skema yang dibicarakan dalam COP ini berapa kan terkait dengan perdagangan karbon gitu. Yang dimana sebenarnya kalau memang itu perdagangan karbon itu berjalan sebenarnya kan malah akan menambah hutang sebenarnya, karena bukan bantuan dari negara-negara maju gitu, tapi hanya sekedar berbicara terkait dengan konteks ekonomi saja. Oke, kalau dikerucutkan mas, di Kota Semarang ini kan juga salah satu kota yang terdampak dari krisis iklim. Kira-kira apa yang perlu dibenahi oleh pemerintah Kota Semarang mas? Ya, yang perlu dibenahi adalah bagaimana sebenarnya merancang tata kota ya, berkelanjutan ya, apalagi di kawasan pesisir. Penting bagaimana merancang perencanaan pesisir ini yang berkelanjutan, yang dimana juga bisa bertahan dari dampak perubahan iklim itu sendiri. Gitu, harapannya kan seperti itu. Bukan malah wilayah pesisir itu malah dijadikan kawasan-kawasan industri yang dimana nantinya beban infrastrukturnya dan keterbutuhan air tanah di konteks industri akan lebih mengakibatkan penurunan muka tanah ini akan semakin masif gitu. Oke.
apa kira-kira dampak kemungkinan yang paling buruk Mas ketika daerah pesisir akan dijadikan pusat industri gitu? Ya, satu, kerusakan pesisir terasa akan tambah parah. Yang kedua adalah bagaimana wilayah-wilayah itu akan lebih cepat untuk tenggelam. Nah, kita melihatnya terkait dengan tanggul laut ini sebenarnya mempunyai karena di Kota Semarang ini ada rencana kan tol tanggul laut yang dimana untuk mengatasi terkait dengan rob ataupun kenaikan muka air laut gitu ya. Kita melihatnya apakah itu memang diperuntukkan untuk masyarakat atau diperuntukkan industri yang nyantinya bahwasanya akan ada banyak industri di pesisir Semarang, ya kan? Pesisir Semarang dan Demak yang nantinya ketika di situ tidak ada tanggul, mereka akan terdampak juga kan gitu. Okay. Makanya ini sebenarnya tol tanggul laut ini untuk kepentingan siapa itu yang menjadi pertanyaan juga. Okay, siap.